namin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampurasun. Sampai. Ya, pemirsa Purwakarta TV. Pagi ini saya berada di kebun jagung milik Kang Nurdin. Alamatnya di Desa Karangmukti, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Nah, di depan saya ini sudah ada Kang Nurdin. Hari ini panen jagung Madukara, ya. Nah, tolong diceritakan kepada kami, sudah berapa kali panen ini? Saya ini baru pemanenan yang kedua kalinya. Pemanen yang kedua kali, yang pertama, yang ini yang udah ditanam. Yang kedua kali, yang ini saya baru panen dua kali. Ya, panen itu dapat berapa ton? Nah, yang pertama panen, saya mendapatkan 6 ton. Yang sekarang mendapat 2 ton karena sekarang cuman 3 bungkus benih. Kalau yang pertama itu saya menanam 8 bungkus benih. Itu berapa kali tanam di musim kemarau? Ya, kalau di musim kemarau dengan satu lahan ini, dengan yang tempat yang sama, saya bisa menanam 3 sampai 4 kali tanam. Kalau udah itu saya ininya ditanamin padi. Oh, jadi kalau musim penghujan ganti ya tanamannya, ya, ke kalau di sawah, padi, tanam ya? Padi ya. Saya pindah ke daerah daratan. Menanam jagung lagi gitu. Ya, kemarin itu kan ada 6 lokasi ya. Ya. Cuman kita liput satu lokasi, di sini juga udah luas sekali ya lokasinya. Apalagi kita meliput ke 6 lokasi yang mana tempatnya cukup agak jauh ya dari sini. Itu kalau panen itu bareng atau gimana itu? Apa mingguan atau bulanan atau gimana? Enggak, itu enggak bareng. Itu jaraknya sampai 1 sampai 10 hari. Nah, ini kan ada 6 lokasi ya di tempat yang berbeda. Itu cara panennya seperti apa? Saya memanen dengan cara memanennya dengan jarak 10 sampai 8 hari baru panen lagi, enggak serentak panen itu. Soalnya saya sama petani juga. Jadi panennya setiap 10 hari panen ya. 10 hari panen, 8 hari panen gitu. Oh, jadi terus-terusan ya, terus tidak terputus ya panennya ya. Ya. Setelah panen ini nampaknya saya lihat ditanami lagi ini ya. Ya, udah ditanami lagi, ini udah 12 hari. Oh, ini usianya 12 hari. 12 hari. Oh, ya, udah seperti ini ya, 12 hari. Ya. Kalau panen seperti ini rata-rata berapa orang? Ya, gimana banyaknya? Kalau banyak ada 10, ada 12. Kalau
lagi panen raya itu panen besar gimana? Ya, berapa orang? Kalau kali lagi panen ya 12 orang. 12 orang ya. Kalau lagi banyak. Ke 6 lokasi itu ditanami jagung semua atau seperti apa? Tanami jagung semua sekarang, Mak. Kalau ke depannya ada yang tanam terong, ada yang jagung gitu. Termasuk padi juga mungkin ya kalau sudah airnya banyak ya. Sudah air banyak ya. Nah, kalau panen ini dijualnya kemana nih? Kalau panen ini dijualnya ke pasar induk. Induk Cikopo. Kalau induk Cikopo lagi banyak, paling saya kirim ke Cibitung. Ke pasar induk Cibitung maksudnya? Iya. Oh, pasar induk Cibitung. Pas panen raya ini pasti kan banyak ya yang namanya panen raya itu. Iya. Itu paling banyak untuk tahun sekarang nyampe berapa ton tuh? Ya, kalau untuk tahun sekarang ya nyampe 10 ton lah, sampai 12 ton lah. Ketika panen raya ya, sampai 12 ton ya. 12 ton. Untuk tahun ini saja. Iya. Ya, enggak, kalau keseluruhan ya tahun ini nyampe 25 ton sampai 20 tonan. Sampai saat ini? Iya. Oh, jadi sampai saat ini sudah panen sekitar 20 ton. 20 ton, ya. Lebih ya? Lebih. Ya, untuk pesan-pesannya saya untuk mengajak kepada yang muda, jangan gengsi lah jadi petani, jangan gengsi untuk kotor, jangan gengsi lah. Karena kita jadi petani juga, kita untuk memajukan bangsa Indonesia, untuk menyejahteraan bangsa kita sendiri. Kalau nggak ada petani, bangsa kita ini mau jadi apa? Gitu kan. Karena kan yang di atas juga kan butuh petani. Kalau nggak ada petani, nggak ada yang nanam padi, biasanya jagung, dia mau makan apa? Gitu. Jadi untuk pemuda-pemuda sekarang, ayolah kita bangkitkan lagi pertanian Indonesia. Jangan malu, jangan takut kotor untuk jadi petani. Itu pesan-pesan saya untuk para pemuda Indonesia. Opat tanggulnya. Ya, beres. Rindu ganti warna si rupa.
Purwakarta lembur putih dayo silih asa, silih asi, silih asa.